Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Andrian Hardiansyah dari kelas IF 21F. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web. Sebelumnya, saya sudah membuat folder yang bernama UTS dan berisi file index.php dan process.php. Di file index ini terdapat body. Di body ini terdapat judul yang bernama form input nilai pemrograman web. Lalu di bawah judul terdapat form action. Form action ini berfungsi untuk menentukan URL tujuan. Nah, ini saya memanggil process.php. Selanjutnya di form saya menambahkan codingan tabel. Di tabel ini terdapat nama dengan input type text dan class name-nya nama. Selanjutnya ada name dengan input type number dan name class-nya name. Lalu presensi dengan input type number, class name presensi. Lalu tugas dengan input type number dan class name tugas. Lalu UTS dengan input type number dan name classnya UTS. Dan terakhir ada UAS dengan input type number dan name classnya UAS. Di bawah codingan tabel ini terdapat button. Button ini untuk proses. Selanjutnya saya akan ke codingan proses. Di line 16 ini terdapat echo name, nama. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan nama yang sudah kita inputkan di form awal tadi dan name. Name juga akan menampilkan name yang sudah tadi kita input. Selanjutnya di sini ada class presensi. Class presensi ini untuk menginput nilai presensi, dan nilai tersebut akan dibagi 0,1. Lalu tugas, kelas tugas, dan dibagi 0,25. UTS dibagi 0,3. Nilai UAS dan dibagi 0,4. Setelah itu nilai presensi, nilai tugas, nilai UTS dan UAS akan ditambahkan dan akan menjumlah nilai rata-rata dari 4 nilai tersebut. Di sini saya akan menjalankan form tersebut. Di sini saya akan menginput nama saya sendiri. Jadi sensi. Lalu saya klik button proses. Setelah diklik button proses akan muncul input nilai tadi dan munculkan nama, NIM dan nilai rata-rata. Jika klik button kembali, maka akan muncul ke form awal tampilan utama tadi. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.